Sadaqallahul azim. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah yang Maha Ghafur. Rahmat beserta salam marilah kita sanjungkan kepada junjungan alam, kekasih umat, yakni Habibana wa Nabiyana wa Rasulana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat dewan juri yang saya cintai dan mudah-mudahan Allah muliakan. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini izinkanlah saya untuk membawakan tema yaitu akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seseorang yang terpercaya di dalam segala-galanya, baik dalam tutur kata maupun perbuatannya. Juga beliau adalah seseorang yang terpelihara dari sifat-sifat jahat, keji, durhaka dan zalim. Bahkan beliau adalah seseorang yang telah terjamin kebahagiaan hidupnya di hari akhir. Dengan kata lain, beliau adalah merupakan figur yang patut dan wajib kita jadikan suri tauladan. Dewan juri, hadirin, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terkenal di antaranya pemurah, tidak kikir dengan siapa saja, berani, tidak pernah mundur di dalam kebenaran, adil, tidak pernah zalim di dalam memutuskan hukum, jujur dan terpercaya sepanjang hidupnya. Takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Demikianlah diantaranya akhlak dan sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang patut kita teladani dan kita ikuti. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Al-ayah sadaqallahul azim. Wallahu a'lam bil makna wal murad. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu. Dewan juri, hadirin, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di antara ajaran beliau yang harus kita ikuti ialah membina kebenaran yang penuh kemaslahatan serta mempersiapkan bekal kebahagiaan hidup di akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aslihu dunyakum wa'malu li akhiratikum ka'annakum tamutuna ghadan." Yang artinya, perbaikilah keadaan duniamu dan bekerjalah untuk akhiratmu, seolah-olah engkau akan mati esok pagi. Hadis riwayat Ad-Dailami. Dewan juri, hadirin, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai manusia yang sempurna, berbudi pekerti yang luhur, selalu gembira di dalam keadaan yang bagaimanapun, tidak keras hati, tidak keras suaranya, tidak keji, tidak pemarah,
Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Wallahu a'lam bil makna wal murad. Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang kuat. Jadi kesimpulannya ialah risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah untuk mewujudkan keadilan, kebenaran yang berlandaskan hukum Allah menuju perdamaian kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Juga membawa amanat kemanusiaan yang mengatur pribadi seseorang, masyarakat, bahkan negara dengan mengutamakan akhlak yang mulia. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang dan lebihnya, mohon maaf sebesar-besarnya.